hari kami menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia terkait tentang pelaksanaan audiensi dan observasi program desa anti korupsi. Tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Pasir menyambut baik usulan Desa Padang Jaya yang ada di Kabupaten Pasir menjadi salah satu desa percontohan desa anti korupsi di antara dua desa yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Sebenarnya selain menyambut baik, kami juga ada rasa kebanggaan, namun juga bercampur kaget, Pak. Karena tiba-tiba KPK RI menunjuk desa kami, salah satu desa kami, Desa Padang Jaya, menjadi salah satu desa percontohan desa anti korupsi. Namun demikian kami tetap mendukung program desa anti korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari segala praktek korupsi dimulai dari pemerintahan desa. Karena apa yang menjadi program KPK ini juga sejalan dengan apa yang menjadi visi-misi kami, yaitu visi Pasir Mas, pasir yang maju, adil, dan sejahtera. Khususnya di dalamnya ada misi kedua kami, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, transparan, dan partisipatif.